师好，师兄师姐们大家晚上好。今天我想分享给大家，我来把它翻译一下，英语文可以啊？可以啊，可以可以。saya dengan bahasa Indonesia ya. Saya kenal lompitologi ini dari adik saya yang sudah menahun sakit lambung ya. Dari kecil sakitnya parah. Lambungnya kalau naik ya sangat menderita sekali sampai sudah bertahun-tahun. Tapi waktu dia masuk ikut lompitologi ini, mahnya sudah sembuh, asam lambungnya tidak kumat lagi, tidak perlu makan obat lagi. Jadi saya dengar ini mengejutkan ya, sangat baik. Makanya saya ikut buka cakra pada tahun 2019, yaitu angkatan 11. Pada waktu saya buka cakra itu, lutut saya sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk jarum ya. Sebelum buka cakra tidak sakit. Jadi saya pikir kenapa jadi begini ya. Dipikir-pikir dulunya, beberapa tahun lalu saya pernah jatuh beberapa kali. Jatuhnya pas lututnya yang kena di bawah. Jadi saya dengar dari Wei Lao Shi, kalau badan kita ada apa-apa, nanti akan keluar, kasih kita tahu ya, Hui Yu Fang Ying ya. Jadi saya pertama-tamanya takut ya. Jadi gimana ini, sebelum buka cakra enggak gini sakit, sekarang jadi sakit. Tapi saya biarkan aja, dan disuruhnya saya datang ke posko terapi orang dan diterapi. Setiap saya datang ke posko pulang, tambah enggak enak, tambah sakit. Satu kali, dua kali, tiga kali, saya sendiri sudah takut, enggak berani lagi datang. Pas pandemi, posko tutup, saya pun tenang-tenang aja. Lama-lama tidak sakit lagi. Lalu tahun 2023, waktu buka angkatan 13, saya ikut lagi resit, dibuka cakra lagi. Waktu dibuka, tambah sakit lagi. Lututnya sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk lagi. Lalu saya tanya sama suci-suci, dia bilang, datang aja ke posko, banyak suci-suci bisa bantu. Lalu saya datang, rajin datang, di rumah saya sendiri terapi, dengan satu tangan di cakra 7 dan satu di lutut. Nanti kedua tangan saya letakkan di lutut. Beberapa hari sakitnya sudah kurang dan tidak lagi menusuk. Jadi saya menganggap memang lompitologi ini aneh ya, aneh tapi nyata ya, senci ya. Sampai memang sakitnya lucu ya. Kami nggak bisa tahu kapan itu sakitnya bisa datang, tapi kenapa tiba-tiba bisa datang. Tapi saya pikir juga mungkin waktu saya jatuh itu udah cedera, tapi nggak dikeluarkan ya. Jadi sekarang setelah dibuka cakra dan diterapi, membaik, mudah-mudahan hari-hari yang akan datang tidak kambuh lagi. Dan di rumah, cucu saya yang susah tidur, sangat susah tidur, saya baringkan dia di tempat tidur, saya terapi dia. Di cakar 7, belakang kepala, dekat telinga kiri, saya terapi beberapa hari, sekarang sudah enak tidur. Nah, jadi ini sebuah terpan siang ya. Sisi Wei Lao Shi, Pak Hen Hao De Gong, Pak Chuan Kei Women. 谢谢师兄师姐们，希望我们这份爱能传。